berarti aku udah beli penggorengan baru, nggak usah dibully lagi ya. Hah? Sama sotel juga aku udah beli. Setelah udah beli, aku jarang masak juga kan. Jadi berapa kok, Kek? 85.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sarina. Kali ini aku lagi di pasar tradisional Canggu. Kalian request katanya suruh ngevlog di pasar nih. Aku tadi cuman nggak bawa tripod. Ini aku belanja bawang merah 5.000, telurnya 20.000, sama daun apa namanya, daun pere. Daun pere itu daun bawang. Tuh. Terus oh ya, kemarin tuh ada yang nanya, Mbak, sambal bongkot itu apa? Nah, sambal bongkot itu terbuat dari kayak gini nih. Ini tuh sejenis satu pohon sama kecombrang. Kalau kecombrang yang ada bunganya, kalau yang ini nggak ada bunganya gitu. Jadi yang penasaran, kalau kalian belanja ini bisa buat sambal bongkot Endul, Mark Endul. Ini ada teri Medan, cuman nggak ada petainya. Aku pengen beli, cuman takut nggak kemasak. Ya apalagi ya. Tomat enggak. Itu berapa jadinya, Mbak Kek? 5.000. 32.000. Mbak YouTuber. Enggak YouTuber sih, baru pemula. Saya bukan YouTuber. Tapi kalau mau di-subscribe boleh, namanya Francisca Sari. Dari sini, tinggal di sini. Asli Jawa tadi. Oh, buat ini blogger makanan. Nge, makanan-makanan apa aja dimakan, kadang batu di jalan juga dimakan. Jadi aku hari ini mau masak, bingung. Oh ya, padi sawahnya yang tempatku tuh lagi panen, nanti aku kayaknya mau ngevlog di sana. Mak, 68 ya. Aku bingung masih mau beli apa. Masih bingung mau nyari apa lagi. Aku nggak tahu apa ayam. Kayaknya aku nggak beli ayam dulu dah. Lagi geret apa lagi pengiritan itu nggak beli ayam. Apalagi ya. Tuh, jadi pasarnya tuh sepertinya sudah tutup karena siang ya. Karena tadi pagi tuh aku ini buah semuanya. Buah, terus apa lagi ya? Kalau di Bali ini pasti ada yang jualan. Pak, aku beli ini boleh dibukain satu? Tak. Ada pisaunya? Ini tuh bagus kalau pagi-pagi belum minum apa-apa, minum ini tuh bagus buat tenggorokan. Siki aja, Pak. Satu aja, tak minum sini dong. Biar enak tenggorokannya. Masa aku berangkat sendiri sih. So, bapaknya lagi nyari pisau, ada kok. Sementara ada. Oh, ini ada pisau, Pak. Ini ada pisau juga. Yang bagus buat tenggorokan, yang hijau apa yang kuning sih, Pak? Yang gadang apa yang gading? Yang hijau aja deh. Yeah. Berapa ini, Pak? 5.000. Pak, ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tom beteka mal mala lunga.
Makasih banyak. Aku mau belanja grosiran di sini. Ini ada kayaknya ada arak putih. Eh bukan arak, kayaknya minyak kelis. Mau jajanan yang murah meriah. Ini kayaknya enak juga. Belanja apa ya yang buat tampilan? Oreo. Ada coki-coki kesukaan zaman dulu nih. Ada coki-coki. Kayaknya beli ya. Terus ada yang aku kesukaan itu. Ini juga enak, kembang. Wafernya coklat. Sudah mulai keringetan. Apa aneh ya, aku bingung. Ada jajanan zaman jadul. Nih, kuping lowo kalau orang Jawa bilang. Terus ada lagi ini. Kalian tahu kan yang ini? Ayo, apa ini namanya? Ayo. Yang biskuit kecil-kecil terus ada gulanya di ujungnya itu. Kalau zaman dulu lebaran tuh ini pasti dicari orang. Iya, orang buahnya itu. Saya mbak, saya ini. Ini aku saya mbak, nggak usah. Aku mau pakai. Iya. Jusannya daya sama apa itu punya, enggak punya 38. Enggak punya. Ini satu. Ini satu. Sama itu satu 28. 28, 28. Kalau beli di toko lebih mahal. Kalau di sini grosiran gitu nih. Ini kita pakai 28. Jadi aku beli segini itu 28.000. Tuh, kalau beli ngeceran mahal. Yang berikut tuh asli Jogja. Makasih banyak. Dan bagi jadi aku udah beli penggorengan baru, nggak usah dibully lagi ya. Sama sotel juga aku udah beli. Setelah udah beli aku jarang masak juga kan. Jadi berapa kok? 85.500. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku belanja yang nggak seberapa. Terima kasih semua yang sudah mengingatkan aku juga. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.